saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Untuk mencapai sebuah cita-cita dalam kehidupan, apalagi cita-cita itu mulia, hebat, orang harus berjuang untuk mendapatkan dan memiliki sebuah barang atau produk yang berharga dan bernilai. Juga orang harus berjuang, bukan sekedar berjuang, tetapi bahkan harus berani berkorban untuk memperolehnya. Berkorban tidak sekadar berkorban, atau bukan korban yang konyol, tetapi berkorban demi sebuah nilai yang diyakini sebagai sesuatu yang berkualitas, berguna, dan bermakna bagi orang banyak. Saudara-saudara, hari ini Yesus berbicara tentang sebuah nilai. Nilai bukan nilai sembarangan, tetapi nilai yang berkualitas, yang bermartabat, yang di kerajaan Allah, yang diwartakan oleh Yesus sebagai nilai yang menyelamatkan orang-orang percaya. Yesus menganalogikan kerajaan Allah dengan harta yang terpendam dan mutiara yang indah dan berharga. Dan untuk memperolehnya, orang harus berjuang, bahkan dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Orang harus berani meninggalkan hal-hal yang menjadi penghalang, seperti halangan dalam bentuk kelekatan pada harta benda, keagungan status diri atau status sosial, dan orang yang gila kuasa dan jabatan. Kelekatan pada harta benda atau status sosial bisa membuat orang menjadi egois, bahkan bersikap sombong seraya merendahkan orang-orang lain. Kerajaan Allah itu seperti harta terpendam, mutiara yang indah dan berharga. Itulah Yesus Kristus yang oleh kehendak Allah untuk menyelamatkan dunia. Yesus diutus oleh Bapa ke dunia. Dia berani meninggalkan surga, bahkan menandakan kemuliaan Allah untuk menjadi sama seperti kita manusia dan mempersembahkan dirinya lewat kurban salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Kristus itulah pilihan kita. Melalui pembaptisan, kita menyatakan komitmen kita untuk menjadikan Kristus sebagai nilai yang berharga, nilai yang bermartabat, nilai yang menyelamatkan kita. Kita menyadari bahwa pilihan kita pada Kristus adalah sebuah kenyataan antara sudah dan belum. Beberapa waktu lalu, konfrater kita, Pak Daniel, juga senang dengan istilah kenyataan antara sudah dan belum. Di tengah kenyataan ini, kita juga berhadapan dengan macam-macam nilai. Selama kita berproses menuju tingkat keparipurnaannya, kita menghadapi
begitu banyak tawaran hilang, dan sebagai manusia yang punya keterbatasan, punya kelemahan, punya kedagingan, kita seringkali bingung. Kita tidak tahu harus memilih yang mana. Maka dalam situasi seperti ini, kita perlu sebuah hikmat Allah sebagaimana yang dimohonkan oleh Salomo, untuk memperoleh hikmat itu yang memampukan dia, yang memampukan kita untuk memilih di antara berbagai nilai, nilai yang betul-betul kita yakini sebagai nilai yang bermartabat, nilai untuk keselamatan kita bukan hanya sekarang tetapi juga untuk abadi, untuk kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti punya sikap pribadi untuk memilih di antara berbagai tawaran nilai. Dan sebagai murid Tuhan, sebagai anggota Serikat Sabda Air, kita sudah memilih Kristus, Sabda yang menjelma, yang menjadikan hidupnya sebagai hidup kita dan misinya sebagai misi kita. Karena itu, mari seperti Salomo, kita mohon hikmat Allah itu sendiri, yakni Yesus Kristus yang hadir dalam perutusannya lewat sabda-sabdanya yang penuh kuasa, melalui tindakan-tindakan yang menakjubkan, yang membebaskan dan menyelamatkan. Hikmat Kristus ini kiranya menjadi kekuatan kita dalam mewartakan hidup dan keputusan kita sebagai komunitas, sebagai anggota Serikat Sabda Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan kita dalam hidup dan keputusan kita, berakar pada Sang Sabda dan berkomitmen dalam misinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.